warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Seluruh sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Donatan TV. Kali ini saya berada di makam Tunggur, Kabupaten Magetan. Bagaimana keadaan makamnya dan bagaimana situasinya, ikuti terus video kita kali ini. Dan jangan lupa, bila video ini bermanfaat, silahkan share kepada sanak batis kadang sedulur sekalian. Dan bila perlu, share juga kepada pacar Anda, istri Anda, ataupun suami Anda, ataupun yang masih calon istri atau calon suami juga bisa. Kalian, memang makam Punden Tunggur ini berada di barat jalan, sehingga pintu masuk ke arah Punden itu berada di timur sana. Tetapi untuk menuju ke makam Pundennya itu menghadap ke barat. Dan kita ingat falsafah bahwasanya sangkaning dumadi. Jadi ini mendirikan sangkaning dumadi, ketika orang mau masuk dan mereka berdoa, mereka yang berdoa ini menghadap ke timur, ke arah matahari terbit atau sangkaning dumadi. Sedangkan yang berdoa ini dari arah barat, atau pintu masuknya ini dari arah barat, untuk pintu masuk ke pundennya makam Tunggur ini. Saudaraku sekalian, ini bentuk pundennya seperti ini. Ini adalah batu yang tipis sekali. Ini batu tipis bersegi semacam ini. Ini jangan-jangan ada sesuatunya ini ya. Oh iya, ini ada sesuatunya ini. Nih, sesuatunya ini. Ini. Oh. Oh iya. Sesuatunya enggak ya ini ya. Kita lihat dulu. Ini. Dan ini masih dipakai. Ini bekas-bekas dupa. Bekas-bekas dupa juga ada di sini. Ini bentuk sesuatu ini. Mencurigakan sekali. Sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya tren ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.